Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Shawn al-Fatiha. Alhamdulillah shukrani wa bismillah. Ya kana amru ya kana sain nasallu nasallu nasallu. Wayl mawdu'i alayhim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi rahmanir rahim. Ala Allah tawakkalna. Ala Allah tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pasal menyatakan kecelaan kasih akan kemegahan. Kasih adalah sifat al-qalb, dan sifat bagi hati. Mana dalam hati tidak dibenarkan dimasukkan benda ini. Kalau masuk ia habis rosak kontak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbi nak letakkan kasih dia hubbullah, kasih dengan Ta'ala, kemudian kasih pada Rasul dan kasih pada orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Boleh jalan dia betul. Pertama dari firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aakibatu lil muttaqin. Suratul Qisas ayat 83. Syurga yang di dalamnya negeri akhirat, iaitulah kami jadikan bagi siapa? Orang yang tiada berkendak. Mereka itu akan ketinggian di dalam dunia. Maksudnya dalam kalbi dia tidak ada langsung perasaan untuk mencari ketinggian, untuk dibesar-besarkan, untuk masyhur, glamour. Ya, ini istilah orang Melayu disilap dan dipakai. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tak apa, tak apa. Besok nama kita, kita mati, nama kita orang ingat, habis, hancur tu bagai ini. Maknanya dia nak supaya tak apa, kita mati besok orang sebut kan, jasa kita diingat, orang semua akan ingat kita. Kita dah mati pun orang ingat. Bermakna apa? Dia buat ibadat, so orang ingat dia. Dia ibadat supaya terkenal. Ya, makin ni licik ni tipuan syaitan dan nafsu. Ya, sebab tu ada tujuh lapis. Kalau syaitan dia tujuh pintu, tujuh ruang dia masuk. Imam Ghazali sebut. Dia tengok ni jenis ni tak boleh makan ni. Buat kau mana pun tak boleh makan. Ya, dia kata dia suruh tu ikhlas. Sebab apa? Nanti kamu dah mati, jasa kamu dikenang. Habis, ujung itu, last kali itu. Kau dah mati besok, jasa engkau dikenang, disebut oleh anak cucu kita, dan orang pun akan mengingati jasamu. Habis, dia ada benda tu makna apa? Kalbi dia tidak khalis, tidak bersih dengan Tuhan. Lepas tu nak buang tu, ma fi kalbi ghairullah. Ya, hatal jannah awin nar. Sehingga syurga dan neraka pun dipanggil apa? Makhluk ghairullah. Dia nak bulat terus dengan Tuhan ni. Ha, tu jalan sufi pun cantik dan disiplin dia cukup tinggi. Baik, sekarang negeri akhirat tu kami jadikan bagi mereka yang tidak menghendaki mereka itu ketinggian. Fil ardi, dalam muka bumi. Wala fasada, dan tidak dimendaki akan kebinasaan membuat ifsad. Apa maksud fasad di sini? Aibirtika bil ma'asih, dengan meninggalkan, mengejarkan maksiat. Mana dalam kalbi dia tidak ada iradah, tak ada kehendak membesarkan diri, dan dalam kalbi dia tidak ada kehendak melakukan benda maksiat dan mungkar. Itu sifat ahli syurga. Itu sifat ahli syurga. Ya, kalau tengok ada tak sifat tu kat kita, alhamdulillah.
Kalau tak ada, bertobat kita segera dengan Tuhan. Kalau tak ada, makna apa? Dalam kalbi kita ada sebaliklah. Membesarkan diri, suka dipuji, ya, suka disanjung, suka dikenal, ya. Ha, itu semua benda karut, buang balik dalam longkang. Kita nak kita dengan dia, ya. Habis. Dan nikmat yang di dalam akhirat itu bagi siapa? Bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Wal akibah, mana kesudahan besok, bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Tuhan. Bentuk diri kita jadi insan yang muttaqin. Maka nak jadi orang muttaqin yang akan diangkat darajat dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, bukan di sisi orang. Orang tak dipakai, dan di sisi Allah Ta'ala tinggi. Jawab dia, atqakum, orang yang paling tinggi darajat takwa. Maka darajat takwa pengisian dia tiga benda kena. Pertama, al-ilmu. Kalau tak ada ilmu, orang tu tak sah jadi muttaqin. Ya. Yang kedua, al-amal. Ya, ada orang berilmu tapi tak beramal, tak jadi. Kemudian dah beramal, tak cukup lagi. Barulah al-ikhlas, tiga. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Zahir dan batin. Baru dia masuk senarai muttaqin. Orang yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Harga ketiga itu darajat dia dilambung tinggi oleh Al-Quran Al-Karim. Atau angkat martabat itu. Ha. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khubul jahi wal mali yunbitanin nifaq bil qalbi kama yunbitul ma'ul al baqlah. Khubul jahi wal mal yunbitanin nifaq bil qalbi kama yunbitul ma'ul baqlah. Kasih akan kemegahan. Mana kemegahan tu ada terlekat kat kalbi tu. Sebab kasih ni sifat dalam, benda tu ada kat dalam ni. Ya, melekat kat sini. Ya, suka maknanya jah. Maknanya apa? Suka kemegahan, kemasyhuran. Walaupun tak kita cerita kat orang, tapi dalam tersemat benda tu. Itu hijab yang mendinding dia untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kasih akan harta. Ya, hubbul jah wal mal. Kasih akan harta, kasih kemegahan, ini kedua ni menumbuhkan sifat nifak. Mana sifat munafik? Nifak tu sifat dia. Bila orang yang bersifat dengan nifak, dia panggil munafik. Kalau ramai dia panggil munafikun atau munafikin. Nifak tu sifat. Jadi khubbul jah, kasih kepada kemegahan, kasih kepada harta, dia itu akan menyebabkan apa? Tumbuhnya. Jadi menumbuhkan sifat nifak. Ini kalam majas. Yang menumbuh hakikat ia semua itu Allah Ta'ala. Ini sebab. Maknanya menumbuhkan sifat nifak dalam hati. Bil qalbi. Bandingan dia. Nikab di tanzil. Seperti mana? Kama yumbitul ma'u al-baqlah. Seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Ya, kita tanam sayur, waktu turun hujan, menghijau dia naik kan, seronok tengok. Begitulah suburnya sifat munafik, sifat nifak dalam diri seseorang. Bila mana dia simpan hubbul jah dengan hubbul mal, kasih kepada kemegahan dan kasih kepada harta. Kemegahan ada tak ada masalah, harta ada tak ada masalah. Jangan letak dia sebagai benda yang dijadikan kasih. Ya. Kemegahan, nak lawan megah Rasulullah SAW, tak ada orang melawan. Sebelum lahir ke dunia lagi dah nak masyur Rasulullah SAW. Siapa lebih megah Rasulullah, tak ada satu pun makhluk yang terlebih megah, terlebih terkenal, terlebih masyur daripada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak, mengajar kita supaya cari benda itu. Maka Nabi menyatakan bahawasanya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu anak Adam tapi aku tak bermegah. Ya. Nabi tidur di atas apa? Sarir yang berlantaikan dengan apa dan anyaman tikar daun tamar kasar aja. Nabi kasut dikoyak, dijahit sendiri. Dan Nabi angkat bergebuk sahabat nak khidmat. Tapi Nabi tak, dia tak mahu benda tu. Ya. Sebab kalau ada dalam kalbi kita ada perasaan tu nak dibesar, dia suka orang seronok orang besarkan kita, seronok orang angkat kita. Cari glamour, habis orang tu takkan berbahu rihul ma'rifah. Ya,
Bau makrifat dia tak dapat. Bukan dapat makrifat, bau dia pun tak dapat. Takkan diberi. Sebab itu dia panggil najis. Ya, macam mana kita boleh sembahyang kalau pakaian kita ada najis. Lagi badan kita pula ada najis. Lagi tak boleh. Kena bersih. Zahir. Kalau batin macam tu. Perjalanan rohani dia kena bersih habis. Khub. Sebab letak dekat kalbi. Yang berjalan ialah kalbi. Kalau dia dah ganggu, ibarat kanser kena. Ya, dia tak boleh jalan. Allah. Sebab dia pusing kena banyak zikir. Bagi zikir banyak, itu menandakan dia akan bentuk kasih dengan Tuhan. Dan bila kasih dengan Tuhan ada pump, yang lain teranjah, dia terkuak. Ha. Itu kaedah dia. Jadi bandingan dibuat oleh Rasulullah SAW, dahsyatnya tumbur sifat munafik dan dia seorang disebabkan dua benda tadi, hubbul jah wal man, kasih kemegahan kemudian kasihkan pada harta. Bandingan ni macam mana yumbitul ma al baql, menumbuhkan mana subur sayuran tadi oleh siraman air. Ya, air bersiam pun naik kan. Ha, itulah subur ni sifat munafik, nifak dalam seorang bila diletakkan ni Swiss besar dia hubbul jah. Satu lagi hubbul man. Ya. Dulu kadang-kadang dia tutup entah macam-macam cara. Macam-macam cara dia tutup supaya dia tak dikenal. Eh? Dia tak ada dalam hati dia. Bahkan dia cari jalan untuk tutup diri dia. Maka Allah Ta'ala kasih ke dia, Tuhan kenal ke dia. Tuhan kenal ke orang kenal ke dia. Ada lain. Dia tak cari. Bahkan dia tutup, Tuhan buka. Ha, Tuhan buka tak ada masalah. Perhati, Tuhan fa'ali. Ada lain. Yang tak mau dicari tu. Eh? Nak cari pula pangkat sampai tabur duit. Satu bahagian kadang juta apa dia. Kan nak bertanding nak masuk, jolok sana jolok sini, macam-macam galah dia pakai. tunjal sini lambat sana, tabur sini, rasuah sini apa-apa supaya nak rebut benda nak dapat pangkat kan, macam bahagian belum negi lagi, belum atas lagi, macam-macam cerita lah benda tu. Dan masyur sangat perangai manusia yang mana batin hatinya kotor. Sebab apa kata dia tak cari jalan nak menghadap kepada makrifat sebenar dengan Tuhan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ma zibani dharian ursila pi zari batil ghanam bi aksara pasadin min hubbil syaraf wal mal pi dinir rajul. Tidak adalah dua serigala, zibban, dua serigala yang memberi mudarat keduanya yang dilepaskan di dalam perhimpunan kambing. Serigala ni memang garang ni, beko ni. Kita perlepaskan dekat perhimpunan kambing, terlebih banyak bisa di dalam, binasa dalamnya itu daripada membinasakan oleh kasih akan harta dan kemegahan. Maknanya bila serigala garang ni kita lepaskan dekat kambing, kita tengok di kitai punya tu. Jika jadi dikepung dia orang pak di kitai rabak perut kawan dia kerja. Ya. Ha, tu. Bahaya besar kan, risiko besar. Maka nak bandingkan dengan hubur syaraf wal mal, kasih kemegahan, kasih mulia dengan kasih harta ni masuk. Oh, kasih ni lagi teruk. Ni lagi pukulan teruk. Lebih teruk daripada serigala tadi yang mengejarkan kambing. Ya. Ya Allah. Dan lebih banyak binasa daripada apa? Daripada membinasakan oleh kasih akan harta dan kemegahan di dalam agama seorang laki-laki yang muslim. Fi dinir rajul. Pada agama seorang tadi dia akan jadi rosak bila ada dua perkara. Hubbul jah wal mal, kasih kemegahan dan kasih kepada harta benda. Allah. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, wa'lam anna haqiqatal jahi huwa milkul kulub wa inna malikal mali yatawassalu bihi ilal maqasid famalikul kulubi yatawassalu biha ilal maqasid. Semua pengalaman sufi besar ni. Imam Ghazali kutub besar ni. Dan ketahui alimu bahawasanya hakikat kemegahan itu apa yang dilarang ni, al-jah tu,
ialah memilik akan segala hati manusia. Milkul kulub. Mana dia nak tawan semua hati orang tu kat dia. Semua orang biar minat kat dia. Semua orang biar puji dia. Semua orang biar kenal dia. Ha. Ya, mana ada dalam kalbi dia ia, benda tu ada. Walaupun dia tak zahir tapi ada iradah tu ada dalam kalbi dia, maka rosak perjalanan makrifat. Makrifat telah terganggu. Kita nak berjalan tu ke Tuhan, dia terik pusing ke orang. Habis. Ya, jam terus. Ini bahaya ni. Dia tu memilih akan segala hati manusia. Dia nak supaya semua orang tumpu ke dia, semua orang beradab ke dia. Eh, sebab tu dalam hikam dia kata apa? Eh? Ghaib nazar al-halki ilaik bin nazarillah ilaik wa ghaib an ikbarihim ilaika bi ikbar ilaik. Ghaib nazar al-halki, lenyapkan pandangan makhluk pada kamu. Nazar al-halk, orang pandang kita kan, oh semua kita cut, potong, buang. Jangan ada perasaan dalam kalbi kita, orang nak puji kita, kita suruh nak buang benda tu. Warib an ikbalihim pula. Ya, buang mana perasaan dia nak mengadapkan kita. Tadi dia kata, rayib nazar al-halki, buang pandangan makhluk. Yang ni buang perasaan makhluk pula nak mengadap kita. Ya, puji kita, sanjung kita, buang perasaan tu. Pum. Bila double seat tak ada, kemudian orang datang tu tak ada hal. Sebab tu bukan kasat di tuan hantar. Dia biasa dia sikit. Dan wali-wali tu, oh, ramai orang seribu ni. Itu bukan dia nak, tu tuan hantar. Ya, Nabi tak nak benda tu, tapi tuan angkat. Tuan angkat tak apa, jangan diangkat diri dia tu rosak. Menyebabkan kalbi dia tu rosak. Bila kalbi rosak, macam mana dia nak berjalan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan semua dia panggil penyakit-penyakit dalaman yang kita kena siap, kena jaga betul ni. Yang dengan kemegahan jadi hati manusia itu jadi mengikut hati manusia akan dia. Dia nak semua manusia patuh ke dia, semua manusia ikut cakap dia, semua manusia membesar-besarkan dia. Itu semua syaitan begitu. Dan memuliakan akan dia, semua manusia biar muliakan dia, semua manusia apa, ha, permuliakan dia, membesarkan dia. Itu semua dipanggil perangai syaitan begitu. Kena buang tu, jangan ada. Kalau ada orang ni, jangan harap dia boleh apa? Dia boleh sampai ke Tuhan. Dan beriktikad manusia akan dia. Mana ada dalam kalbi manusia, berpegang akan kemuliaan dia. Itu maksudnya. Seperti halnya orang kaya yang mempunyai harta itu. Iaitulah supaya sampai ia dengan hartanya kepada segala yang dikendakinya. Maka ia orang yang memiliki hati manusia itu. Sampai kepada dengan dia kepada segala yang dikendaki juga. Bila orang dah puji dia, orang angkat dia, orang dah puji dia kan, apa dia suruh je, apa dia cakap semua ikut kan. Ah, jaga tu bahaya tu. Dalam hati dia ada benda tu. Kalau dalam hati tak ada benda tu, Tuhan bagi tu lain. Ya. Tak ilmu juga. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan akan hikmat, man utiya ya al hikmah faqad utiya khairan katsira, maka diberi kebajikan yang banyak, setengah dikejukan banyak, habuan dunia pun Tuhan bagi. Siapa beri atau nak beri hikmah, apa hikmah? Ilmu tu sendiri. Ya, maknanya wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi, diguna beda majhul tu ya, yu'ta mana bagi siapa yang didatangkan, diberi, bukan dicari, diberi oleh Taala. Ha, maksud dia bila diberi, bukan dicari, Tuhan hadiahkan kepada dia. Berbeza kalau dicari. Man talabal ilma, itu dicari. Man talabal ilma liumariya bihi supaha au liyasripa wujuhan nas ilai, maka pal yatabawwa maka'adahu minan nari. Barang siapa yang mencari ilmu, dan dicari ilmu tujuan apa? Supaya bermegah-megah dengan orang lain. Semua nampak dia hebat, dia menaik. Lias auliyas sifa wujuhan nas ilai, atau ada dalam kalbi dia tadi apa, lias lipa nak memalingkan muka manusia dekat dia ya, supaya orang semua puji dia, oh hebat, alim, besar, ulama, macam-macam dah ada benda tu dalam kalbi dia, bukan nak cari-cari Tuhan. Ini bahayanya ni. Maka Nabi kata fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam neraka jahanam tu. Menuntut ilmu terjun neraka jahanam.
Ada tuan-tuan? Ada. Jadi dah berilmu, takkan jadi gitu. Oh, senang sangat. An-nasu halikun ilal alimun. Wal alimun halikun ilal alimun. Wal amilun halikun ilal mukhlisun. Ya, manusia itu semua gosak jahanam melainkan orang yang berilmu. Yang berilmu juga gosak habis melainkan yang beramal. Yang beramal gosak lagi melainkan yang ikhlas. Tiga benda kena cantum. Al-ilmu, al-amal, wal-ikhlas. Bahawa dipanggil insan tu muttaqin. Diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Dan bila orang tu ada sifat muttaqin betul, maka kita respect kat dia. Kita muliakan dia dengan sebab orang tu dimuliakan oleh Allah. Dan kita punya ukuran ialah takwa. Bukan kita ukuran dengan harta benda, dengan pangkat, rupa paras, keturunan, pangkat darah, kita masuk, semua tak laku kat akhirat tu. Kita ukur dia dengan sifat takwa. Bila seorang tu ada sifat takwa, masya-Allah, Tuhan muliakan dia kan, Tuhan angkat. Kenapa kita pula tak muliakan dia? Ha. Kita muliakan sebab dia dimuliakan oleh Allah Taala. Apa sifat dia pakai tu? Bersih kalbi dia. Ya. Ha. Sebab bersih dia hati, kalbi dia tak nak sedikit pun tak ada perasaan nak dimuliakan. Dia tak pandang pun. Sebab benda ni akan berlaku bila apa? Berlaku fana tu dia lah. Ya, bila fana aja antabdu wa azamatillah tersela, tersingkap kebesaran Tuhan, habis nur memandang kebesaran Tuhan memadamkan selera kepada yang lain. Ya, ketika itu dia tengok orang dengan batu serupa je. Dia tengok orang dengan unta sama je kan. Barulah iman dia akan tinggi. Maknanya orang puji dia pun dia tak ada rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab orang tak ada dalam kalbi. Sila buang orang dari kalbi. Letak dalam ni ingatan kepada Allah. Muraqabah, musyahadah, mutala'ah, ya, dan bagai-bagai istilah lain. Dalam kalbi kita dengan dia, boleh selamat. Dalam kalbi tak orang dia habis kan. Dia buat dia, kalbi dia pusing yang ada orang. Penat dia buat ibadat, penat dia berzikir, penat dia semayang, penat dia mengajar, penat dia belajar, kalbi dia pergi buat lain. Ya. Sah tak umbudiah? Tak sah. Dia semayang 1000 rakaat, tapi kiblat dia pusing. Kiblat sini Syekh, ada anak nak try yang ada sini pula dia tu. Wah. Nak try-try tak sah jawab ibadat. Ya, sebab dia tidak ada syarat. Syarat untuk semayang apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Sebab disuruh oleh Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu masjidil haram. Dia kita pusing dia kepala kita tak sah. Dan begitulah ibadat kiblat batin, kiblat roh, wallahu ta'ala. Fa'ina matuallu fasamma wajhullah. Ya, tiba-tiba dia pusing ke makhluk. Habis. Sebab dia pusing sebab dia kurang kenal. Dia kurang kenal siapa dia Allah Ta'ala. Sebab orang kalau kenal siapa Tuhan, nasai dia takkan berpaling kepada Tuhan yang lain. Dan takkan dia tak cinta kepada yang lain. Dia akan asyik dengan Tuhan. Itu keadaan. Berjalan jalan pengenalan yang sebenar dengan dia. Jalan sebenar pengenalan apa? Itu ahli ma'rifat, jalan sufiah. Jalan ulama ahli hakikat itulah kenal sebenar. Jalan ahli tasawuf. Yang mana mereka mengikut akan perjalanan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal Tuhan sungguh. Di mana saja dia berada, hati dengan Tuhan. Rasulullah tidur pun tidur. Tidur dengan mata ku, hati ku tak tidur. Tak tidur pun, mana sentiasa. Dan lagi kata Imam Ghazali kata sallallahu sirar diala'an. Wa'lam annal jaha kuturuh at-talibati lil isti'la'i war-rububiyyati izir ruhu min alamil amr lillahi ta'ala. Ruh ni panggil apa tuan? Alam amri. Ya, alam amar itu. Dia ada alam khalaq. Alam amar tu lah taib lima itu. Alam amar, qalbi, ruh, sir, itu semua alamul amri. Alam amar ini. Alam dalam urusan Tuhan. Sebab urusan Tuhan, yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruh min amri rabbi. Yas'alu, mereka akan tanya kamu ya Muhammad tentang ruh. Maka katakan kulli ruh min amri. Ini amr. Ruh tu amar Tuhan. Mana alamul amri? Mana tu urusan tu Tuhan? Ha, mana urusan tu urusan tinggi, bukan alam luar ini. Sebab izir ruh min alamil amr amrillahi ta'ala. Kalau itu wahya tatrubur rububiyah wal uluwi wal isti'la'i linnasi wa yuhibbul kamal wa yatlubuhu lizalika la tara ahadan
yang faku min hazihil iradah. Jadi ketahui alim bahawasanya kemegahan itu makanan bagi roh. Ya. Yang menuntut ia bagi ketinggian dan ketuhanan. Ya, mana tu dipanggil kutul arwah. Rohani dia nak benda tu. Rohani mana yang kotor? Rohani yang bersih dia nak. Kerana roh itu daripada alamul amrullah, urusan Tuhan. Yang ni alamil malakut. Alam amar dipanggil alamil malakut. Sebab tu kita zikir pergi pada kalbi semua-semua alam amar semua tu. Ya, bila dia terbuka kan nampak lah macam-macam. Ya, terbukaan. Dan dengan sebab inilah maka roh manusia itu menuntut ia akan rububiyah, ketuhanan. Siapa tuntut? Fir'aun. Ana rabbukumul anal. Aku Tuhan yang mati. Ya, kita padam ke tu. Dan menuntut ia akan ketinggian. Dan menuntut dia disembah, menjadi penguasa. Ya, raja dulu kan Namrud, Fir'aun, semua di suara rakyat paksa merangkuk, menonggeng sujud kat dia tu. Mengaku dia Tuhan, tak pasal-pasal. Habis tu, bagi maksiat dan kasih ia sifat kesempurnaan dan menuntut ia akan dia. Dia suka sifat-sifat kemuliaan orang bangsa kan. Dia ni warak, dia alim, dia bak. Sebab apa tu, dia tak fana lagi tu. Sebab bila tak fana, kumpul di ibadat dalam keadaan benar. Orang tak benak, dia jadi benak tu, ya. Apa tak benak, orang menghadap ke Tuhan, dia pusing buat lain, tak benak. Orang cekedik, dia menghadap ke Tuhan. Yang menghadap ke makhluk tu, benak. Buang benak, tinggal fanak. Orang fanak boleh berlazat dengan Tuhan. Budak start jalan, kan? Sayru filah ilah, ikut ilah, bangdan fanak. Berjalan ke Tuhan, takkan boleh, melainkan dia fanak tu. Tak, istab hilang buat Tuhan buat. Tuhan tak mahu dia menghadap, dia bawa benda lain. Ya, kosongkan hati kamu yang lain, boleh tarik. Ya, ni Tuhan tarik tadi kata suruh Tuhan tarik, sedangkan kau sendiri ikat hati kau dengan dunia. Kan? Kita ikat kaki kita kat dinding, ikat tangan kita kat semua. Tuhan tolong tarik saya. Tarik apa kaki kau ikat dan buang ikatan tu. Ya, bawa dia senang tarik. Buang ikatan kita dengan makhluk terengkah. Kita pergi dekat jeti. Tahu. Satu bot ni dengan speed bot ni. Dia punya kuasa kuda dia pun tinggi. Memang sedap memecut. Jejak tak jejak. Kan? Tapi bila kita start engine dan mengaum, kita masuk jan. Masuk. Tali kat bantang abatan nibung tu tak lepas lagi. Boleh kan? Mengambur lah perahu tu. Tak ada lagi. Kena buang tu. Tali yang ikat tu buka. Buka ikatan tali tu boleh pergi. Mana kamu nak ditarik nak berjalan depan. Buka kalbi kamu tu. Ikat makhluk dengan ikatan kalbi. Dengan makhluk tu buang. Farid galbak. Bawa dia boleh pergi. So. Ya. Badan sudut kita letak benda-benda kaedah semua di isyarat. Kurang makan, kurang tidur. Kamir lah tu. Berarti ikatan nafsu. Yang banyak tidur, banyak makan. Semua ikatan nafsu. Bukan nak berjalan ke Tuhan. Kau ikat nafsu. Kau ikat diri dengan nafsu. Mana boleh. Ya. Lepaskan ikatan nafsu dari kamu. Lepaskan ikatan makhluk daripada kalbi kamu. Nasai kamu berjalan lancar ke hadrat Allah Ta'ala. Ha, Tuhan. Dan sejak inilah maka roh manusia itu menuntut ia akan rububiyah, yakni ketuhanan, dan menuntut ia akan ketinggian, dan menuntut ia disembah, ya, bagi manusia. Dan kasih akan sifat kesempurnaan, dan menuntut ia akan dia, dicari, biar orang pandang dia hebat. Dan daripada kena inilah, tiada engkau lihat akan seorang yang terlepas dari kehendak kepada kemuliaan dan kemegahan. Ya, tak terlepas kalau tak ada bantuan Tuhan, ulama pun kena, ya, dia nak benda tu supaya dia pandang megah. Akhir dunia dah betul dengan cara dia, ya. Akhirat pun kadang-kadang dia masuk, syaitan mencelah tu. Sebab kita nak buang, ya. Baru kena banyak zikir kan, supaya hati dia tertambat dengan Tuhan. Dan alam amrullah, dia panggil alam amar ni, daripada alam malakut. Katanya alam malakut, alam malakut tu alamul amri lah. Ya. Bermakna kalbi dia dah lepas daripada sangkutan kaitan sifat-sifat malaki alam mulki ni. Sifat-sifat alamil mulki, banyak nafsu, banyak tidur, banyak makan, banyak leka, leka, gebut, itu semua sifat orang duduk alam mulki.
Bila dia riadah mujahadah, kalbi dia sentak ditarik ke atas dengan bau ditinggalkan segala gantungan alam mul. Sebab alam mulki punya unsur apa? Di antara tadi, kuat makan tu mulki punya. Kuat tidur, kuat sembang, kuat loyak buruk. Itu semua alam mulki punya sifat. Bila dibuangkan benda ni, bermakna dilayak ditarik ini ke atas. Di alam malah, malakut. Nah, alam malakut lepas terbuka sana pula, ditolak lagi, dibuang, terus menghadap Tuhan. Tu naik alam jabar. Kalbi dia tu, jasad dia tu kat situ lah. Jasad kata dia naik mi'rat, kalbi dia. Mi'rat maknawi mungkin. Bukan mi'rat hissi, mi'rat itu tu Rasulullah gitu. Ini rohani gitu, jasad kat bawah. Ya, empat ta'aluk dia tu. Habis. Daripada alam amrullah ta'ala amar mungkin. Daripada alamil malakut, yang permulaan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada nur kudrahnya dengan tiada ada didahului oleh sesuatu. Ya, itu lebih besar ni makna ruh manusia tu. Tuhan jadikan dia urusan Tuhan. Ya, itu. Hamakan. Itu yang jadikan kita apa? Daripada nur Rasulullah SAW, nur Nabi SAW. Menunjukkan kemuliaan bagi Nisa. Tuhan nak jadi berlain boleh. Secara umum sekali banyak contoh malaikat daripada apa? Nur. Tapi ada tak cara lain? Ada. Tuhan jadikan malaikat daripada tasbih. Itu adalah hadis dia. Cuba bertasbih subhanallah. Tasbih dia tu dijadikan malaikat. Dan kerja malaikat dia minta ampun kepada musabbih. Kita ambil uduk, tirisan uduk yang jatuh dalam hadis ada tu. Daripada tirisan uduk tu akan jadikan malaikat. Kerja dia minta ampun kepada mutawaddi, orang yang ambil uduk. Boleh tak? Tak ada ampun. Dia jadikan manusia dari tanah, tin, bukan tanah. Kau dah macam-macam jenis tanah semua, macam-macam perangai dia. Kemudian proses kedua pula sekarang dia jadikan daripada air. Boleh tak ada masalah? Pa'alul limah, dia boleh buat apa dia nak sebab hak dia. Jangan pelik apa nak buat apa benda pun tak ada masalah dengan tuhak dia. Dan roh itu ibarat daripada jauhar. Roh itu ibarat daripada benda. Benda mana? Yang latif, yang halus. Memang latifah rabbaniyah, benda yang halus, yang seni, dibangsakan kepada kejadian Tuhan. Mana Tuhan jadikan. Ya, nuraniyah dibangsa kepada nur. Itu dipanggil roh. Ya. Dan martabat roh itu terlebih tinggi daripada martabat jisim. Roh yang halus, dia yang boleh idrak, boleh tangkap alam lain. Jisim, jisim kita tak boleh. Dan jisim kita dua alam, alam mulki. Lepas tu dia bah, dia babas dan air sekali apa sumber alam yang lahat. Yang ni yang banyak jaga. Ya, banyak orang jaga. Dia jaga, makan dia, makanan yang seimbang, tidur biar cukup, takut mampus. Ya, kau tidur cukup kau ubat special ke mampus tak? Tak mampus juga. Mati juga awak dia. Ya, tak ada siapa yang boleh lepas daripada benda yang ditunangkan. Pertunangan manusia kadang-kadang dia terputus. Saya pertunangan maut dia putus tak? Kullu nafsin za'ikatul maut. Tiap-tiap nyawa pasti akan mati. Mati bukan sebab sakit. Banyak orang sakit dan azab, hak hak tak mati-mati. Yang sihat yang pergi ziarah, bom melanggar lori, mampu terus. Mati terus. Mati dengan sebab ajal. Ajal sampai kau sihat pun jalan. Ya, itu maksud itu. Jadi jangan jaga jasad ni. Jasad lebih kurang je. Ya, ini jasad bukan main lagi. Tidur sedap, lembut, tempat. Yang dalam tu mengikit dalam tu. Nak menghadap Tuhan pun payah. Sakit. Dia tak pergi uruskan. Zalim mungkin. Kita zalim diri kita sendiri. Dia tu yang mahal. Yang patut dia tu diletakkan dalam tilam lembut murakabah ni. Dengan selimut lazat syuhud. Wah, tu di mana ni. Kita bagi ni nikmat sedap. Apa dia makanan dalam tu? Ya, kutul arwah. Murakabah, musyahadah, mutala'ah. Ya, mukallamah. Semua ada istilah dia tu. Yang tu kita bagi tu dia makanan betul. Hebat. Nidak. Ya.
Dia layan yang nak buang dalam tong sampah ni, dia buang dalam liang lahat. Oh, kami dia jaga. Ha, besok kita beranjat. Bekal tak cukup, apa tak cukup besok, mengaum sana besok. Habis ni. Jadi maknanya roh tu panggil jisim. Ya, benda yang halus. Dia panggil benda yang halus. Latifah lembut, lawan ni kasifah. Kasifah yang kasar. Jasad kita ni jisim yang kasar. Adapun roh kita jisim yang latifah. Latifah kalau banyak dia panggil lataif. Itu panggil zikir lataif. Ya, zikir latifatul qalbi, latifatul ruh. Dia juga tu. Itu semua makna dia penama-penamakan dalam keadaan-keadaan peningkatan makam dia tu. Ya. Sebab tu kalau orang cek zikir pertama ditanya pun tuan. Eh? Al-ishtighal. Sebab tu dalam suluk bila dia buka tanya tengok kata zikir. Eh? Dia tengok zikir. Orang kata zikir kau 70,000 tak? Oh 20,000 kau zikir pun kau kerja ngelambung kau tidur. Banyak zikir tu menambangkan dia ishtighal. Mana dia ishtighal dengan ah Allah. Dia menumpukan. Sebab tu dia banyak. Al-ishtighal. Kan? Ah, tu keadaan dia. Jadi bila dia ada ishtighal, dia akan pergi kepada apa lagi tuan-tuan? Ha? Lepas ishtighal apa? Ha? Tak ingat? Tana'um. Talazzuz. Bila ada ishtighal, atau jadikan dia na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Sebab bila mursyid dia akan tanya, kau zikir banyak mana? Lepas tu dia akan tanya lah, ada rasa sedap? Sebab ada perubahan tu. Bila ada ishtighal, dia akan rasa sedap. Dia beri tumpuan. Bila tumpuan, dia antara tanda tumpuan, zikir dia bah? Banyak. Cuma rasa kasiran. Zikran kasira, Quran sebut. Cuma ada rasa. Bila banyak tu mana dia ada ishtighal, penumpuan. Ya, bila dia beri penumpuan, dia akan rasa naim, nikmat dia ada lazat dalam zikir dia dapat. Dua itu. Al-ishtighal wa nikmah. Kemudian bila dia dapat nikmat dengan lazat, dia akan dapat apa? Asyik. Bila kita tanya orang, kita apa kalbi kau kata? Ada asyik, ada rindu, ada sedap, ada tarikan. Dia kata ada tuan. Bermakna makam dia boleh naik tu. Dia naik. Dia asyik. Bila dia asyik dengan Ta'ala, apa dapat? Rafa'tul hijab. Aku angkat hijab. Ya. Bila tuan angkat aja hijab, apa jadi? Sirtu mu'alliman. Akulah akan ajar dia. Ulah duni sampai. Ya. Ilmu lah duni sampai, bahawa dia boleh berjalan betul ke hadrat tuan. Datangnya lah duni bila apa? Terangkat hijab. Terbukanya hijab bila? Bila hati tu ada asyik dengan Allah. Bila hati tu ada asyik, bila dia dapat lazat. Bila dapat lazat, bila ada ishtighal billah. Ya, tu lapisan tu. Ishtighal, lazat, kemudian asyik, kemudian barulah rufi'al hijab, diangkat hijab. Diangkat hijab, terus dia pergi ladu ni. Tu dalam sudut tu, kita nak cek tu, tengok cara baca warid tu. Baca warid, bila kata tak ada dia ya tuan, atau tinggi. Bapa dia terbuka dengan lain. Habis lain dengan anak. Pum. Tenggelam. Ya. Ha. Dan martabat. Mana tadi? Dan roh itu ibarat daripada jauhar. Benda yang halus. Ya. Latif. Dia panggil latifah. Panggil dia. Benda yang halus. Yang tiada bersusun ya dengan sesuatu. Bersalahan jisim, maka iaitulah bersusun daripada empat. Jisim kita sangka luar ni susun daripada apa? Api, air, tanah, angin. Ya. Itu ilmu-ilmu kaji diri pakai tu. Daripada asal api, tanah, angin. Oh, dia ngapal tu. Kau ngapal ni nampak berjadah ke apa? Bukan dengan kau ngapal api, tanah, angin tu kau boleh naik ke atas. Itu kasib benda luar. Kita yang dalam tu. Alam amar. Ya, alam amar tu dia. Alam malakut dia naik ke atas. Kalau jisim tadi api, tanah apa semua. Tu alam apa dia panggil? Alamil mulki. Alam bawah ni. Alam mulki maknanya alam ajsam. Dia punya jisim yang kasib, yang kasar. Tu dia. Dia tak boleh layak kenal Tuhan. Tak layak tu. Dia layak sumbat dalam liang lahat ni. Tunggu masa dia numpang dalam liang lahat. Ya. Ha. Yang layak dalam tu. Hakikatul insan. Hakikat diri manusia. Ya. Ha.
Dan martabat roh itu terlebih tinggi daripada martabat jisim, sebab jisim tak ada nilai dan. Dan yang terlebih hampir ia kepada Allah Ta'ala, siapa dia? Roh. Sebab ilmu roh itu tinggi. Ya. Dan dengan sebab itulah maka roh manusia itu, iaitu menuntut ia akan rububiyah. Dia menuntut ketuhanan. Yakni ketuhanan, dan menuntut ia akan ketinggian, dan menuntut ia disembah bagi manusia supaya sembah dia. Dan kasih ia akan sifat kesempurnaan, dan menuntut ia akan dia. Ya. Dan dari kerana demikian itulah tiada engkau lihat akan seorang yang terlepas daripada berkendak kepada kemuliaan. Semua tak mulia. Ya, sikit banyak ada dia perasan tak perasan kan. Dan kemegahan dan dicela oleh syarak, dia nak benda tu, sifat dia. Kena dia tinggi. Cuma kita nak letak dia tinggi biar kena cara. Tinggi cara yang Tuhan letak. Jangan ikut cara tinggi nafsu habis. Kerana adalah yang berkendak akan kemegahan, dan berkendak kepada kemuliaan, dan berkendak kepada kelebihan, dan berkendak kepada ketuhanan itu sekalian. Itu apa? Berkendak kepada mensekutui Allah Ta'ala. Dia nak menyekutukan Tuhan. Dia sudut kasih dia. Dan dinamakan dia syirik yang khafi, syirik yang tersembuh, tersembunyi. Maksudnya syirik yang sangat halus. Ya, asgar bawah khafi. Batu khafi kena padamkan dia dengan apa? Matikan haul dan kuah. La haula wala quwata. Tak ada haul dan kuah, dia habis. Ya, sebab dia bila pandang haul, dia panggil ru'yatun nafas, memandang diri itu hijab. Ya, hijab yang di dalam kalbi itu. Bahkan tembak dengan zikir sampai perasaan dengan Tuhan, baru sedap, baru dipadam. Kerana kemegahan itu ialah ibarat daripada ketinggian. Dan beri ketinggian tadi apa? Bukan sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga dia tawaduk. Ya, siapa tawaduk, tu angkat martabat dia. Maka syurga itu ada dua. Syurga sana maklum, syurga sini pun jannatul ma'rifat dia juga. Syurga ma'rifat dia juga. Ada takabur pun pun tenang. Ya. Sebab dalam sudut kalau masuk rukun besar dia apa? Melantaikan diri. Sebab tu dia kan sebut, ana datang dari lautan dosa, dari kelam jahil. Walau dia pun profesor, kau profesor ke, propusing ke, 38 PhD kau, kau masuk suru, kau kena cakap 8 datang lautan jahil, lautan dosa. Tak terkedul kita. Sebab ilmu dalam suru bukan ilmu yang kau buat degree. Ilmu itu ilmu iktisabi, yakni ilmu mukashafah. Ya, ilmu kashfi namanya, terbuka. Jalan ruh. Ini bukan jalan ajsam. Ilmu yang kamu dapat tu itu jalan ilmu ajsam, atau dipanggil ilmu alam apa tadi, jisim yang kasif. Adapun ni nur, ya, dalam pandangan pum, terbuka, terbuka habis. Allah. Dan tabiat manusia itu ialah iktibar ruhnya. Mana roh kalau cantik, cantiklah. Mana roh tu hati, itu kalbi. Ada kali panggil kalbi, ada panggil roh, syarab, sil, bak, 7-8 nama dia ada, kan? Ikut martabat dia. Dan kasih ia akan demikian itu kerana adalah roh manusia itu ibarat daripada jauhar yang halus. Ya, dipanggil latifah, yang dibangsakan kepada perbuatan Ta'ala. Ya, itu dibangsakan kepada apa? Latifat, latifah, ya, nuraniyah. Ha, latifah yang nur. Latifah itu rabbaniyah. Apa ni rabbaniyah? Yang dibangsakan kepada kejadian tu Tuhan. Bukan roh tu Tuhan. Ya. Ha, tapi keistimewaan dia tinggi sebab dia alam amar. Eh, kalau alam khalaq, kita nampak semua ni. Kan, air, api, angin semua nampak. Ada alam amar, dia duduk alamil malakut atas. Dia unsur semua ada kat kita. Eh, dia boleh tangkap. Bahkan kat sengaja kita hakikat, dia kata apa? Loh mahfuz ada kat sini lah. Aras ada kat sini. Wah, kita pun melenting. Wah, ni ilmu hakikat apa kau belajar tu? Eh? Sama lah kita kata kita angkat cermin. Kereta kau ada dalam ni. Rumah kau ada dalam ni. Pokok dian ada dalam ni. Dia suruh nampak tak? Ha, tapi bukan pokok dian yang tu masuk dalam ni. Maknanya yang muta'alak idrak dia boleh tangkap. Bila cermin tu bersih, orang boleh nampak dalam tu. Ha, tu masuk dia ni. Bukan orang tu pergi duduk cermin, pecah cermin tu. Ya, alam malakut dipertangkap mana ya apa? Konteks pengalaman alam malakut, alam jabarut, arah semua tum, dia terbuka.
Itu maksudnya. Dia terbuka bila kalbi sudah bersih. Maka kena bersihkan dia. Bersih daripada segala khalaik, segala makhluk. Maka disokong dengan perjalanan kuat apa? Mahabbah. Kerinduan dengan Tuhan, dia akan bakar rindu yang lain. Ya, rindu yang lain terbakar, teranglah hijab dia dan terbuka, 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 terbuka. Ya. Ha. Maka kena kursus. 10 hari kursus pun mengkamengkin. Belum 40 hari. Ya, nak ambil benda besar ni tuan ni. Ya, mahkota tajalli makrifat dengan Tuhan. Yang orang jual kat kedai tuan. Ini benda tak ada jual tuan. Ini benda dipanggil kurniaan minnah daripada Tuhan. Habis. Itu tabiat manusia tadi apa? Iktibar rohnya, kasih ia akan yang demikian itu. Dan kena adalah roh manusia itu ibarat ya daripada apa? Jauhar yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Ha tu. Jadi jaga-jaga tu sebab dia kata rabbaniyah yang dibangsakan kepada Tuhan, makna kejadian dia. Ha, jangan disilap lah, kata roh-roh ni kita lah Tuhan ni sudah ini. Jadi kapi menonggeng pula kan. Kepada perbuatan Tuhan yang terlebih hampir kepadanya dan mulia kepadanya daripada segala yang lain. Ya, daripada seperti mana firman Ta'ala yas'alunak anir ruhi, yas'alunak menanya mereka akan engkau ya Muhammad daripada apa? Anir ruh, daripada ruh. Kul, kata olehmu, arruhu min amri rabbi. Mana ruh ini urusan tu kan? Tu amar min amri, amar itulah min amri, min alam amar dia panggil, alam min malakut. Yas'alunaka 'anil ruh quli ruh min amri rabbi. Lagi akan bertanya mereka itu yang kafir itu akan dikau ya Muhammad SAW daripada tabiat ruh. Maka kaitkan olehmu ruh itu adalah daripada pekerjaan yang dibangsakan kepada Tuhanku. Eh, urusan kata dia nak tangkap tu hak Tuhan. Dia dibuka dapatlah. Yang kalau dia tak buka tak ada lah. Kepada auria banyak terbuka kan. Dia kenal siapa diri dia sendiri. Kan? Jadi hakikat roh dia terbuka. Tuhan buka lah, bukan kita buka. Agar dikenal lah rohani dia. Habis. Dan tiada mengetahui akan sebenar-benar hakikat roh. Hakikat roh itu melainkan Allah Ta'ala. Dan para anbiya, rasul-rasul, nabi-nabi, awliya-nya. Yang mana apa? Telah dibukakan. Telah dibukakan. Ini panggil apa ni? Hah? Bina apa dia panggil? Bina majhul. Allazi futiha, yang dibuka. Ya, mana yang dibuka? Bukan dibuka, Allah Ta'ala buka. Ah, ha, dia tak boleh. Sebab Islam Mi'raj kita tak boleh. Kan? Sebab apa? Dia ada bola tanzih. Subhanallazi, kemudian asra bi abdihi. Segala puji bagi Tuhan. Segala puji Ta'ala. Subhanak, maha suci Ta'ala. Bermakna Tuhan yang suci dari segala kekurangan itulah asra bi abdi, memperjalankan hamba. Bukan Nabi jalan sendiri. Dia dipimpin oleh ah, Allah. Berarti dengan Allah tak ada hilang. Tak ada muskil lagi lah. Ya, yang menjalankan asra bi abdi. Dia memperjalankan akan hamba. Kalau semua tuan-tuan dia kata saya puring surau ni, ya, tiga hari tak habis lagi. Kawan dia kata tak ada, aku pusing 5 minit je. Eh, kau itu betul. Bapa, aku tumpang kat baju orang ni. Tak ada apa lah. Dia tumpang kat belakang orang, memang orang berjalan dia duduk dan kocik baju. 5 minit dah habis selesai. Kawan ni nak berjalan, nampak dia kan. Ya, dia diperjalankan orang bawa dia. Tak ada apa, sekejap je lah. Tuan. Jadi Rasulullah SAW diperjalan. Itu sebab dia, roh tadi dia mulia. Ya. Buat kontak dia kontak yang tinggi. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Melainkan para anbiya itu terbuka. Itu pun dibuka ya. Telah dibuka tu. Ya, telah dibuka oleh Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu akan ilmu mukasyafah.
Jalan makrifat ialah jalan muka syafah, terbuka, terbuka. Dan ilmu ladun, laduni itulah nur yang ditaruhkan dalam hati para anbiya dan awliya, dan dengan dia dapat makrifat mereka itu akan Allah Ta'ala dengan pancaran nur yang Tuhan Bu, yang Tuhan buka ni. Dengan sebenar-benar makrifah. Apa sebenar makrifah? Makrifat bil biawantan bizab wujudan syuhud tumun syahadah iyan bil mukasyafah. Ada pembawa sikit, maknanya makrifat peringkat bawah ialah bil dalil wal burhan, dengan dalil burhan yang ini di atas. Dan tiada dapat ilmu mukasyafah melainkan orang yang menjalani akan jalan tasawuf. Itu siapa tak mengaji ilmu tasawuf, dia tak akan dapat jalan makrifat yang khasah. Sebab dia tak dapat, sebab tu dia melalak sana, dia melalak sini. Siapa dia? Pak Wahab. Tahu Wahab? Ha? Wahabi. Ya, dia melalak sana, melalak sana macam anjing sakit. Dia digit sana, digit sana. Mana ada bina, sebab dia tak dapat. Ya, para awliya dah dapat, dia dapat, apa dia akan kena melalak engkau. Orang berlazat, engkau melalak. Jom gila tak habis-habis. Ya, para awliya dia dah berlazat. Talazus. Ya, jadi berlazat dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Habis itu. Para awliya dia tak layan sama Pak Wahabi. Buang masa layan. Aku seronok dengan Tuhan lagi. Lazat. Rasa pasal lawan. Dia tak ada kerja lain. Orang tarik Allah, Allah, Allah. Kan? Dia bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dia hentam orang. Bid'ah, bid'ah. Tak habis-habis. Bid'ah, bid'ah. Habis itu. Melainkan yang Allah buka. Ya. Dan tiada dapat ilmu mukasyafah melainkan menjalani jalan ilmu tasawuf. Ilmu membincangkan perjalanan rohani. Ya, kalau perjalanan rohani pun dia tak kerti, macam mana nak buka yang muka syafah? Itu bukan luar dan dalam. Dan ilmu tariqah. Ya. Man lam yadkhul. Barang siapa tak masuk. Ya. Kepada apa? Ila tariqin. Tasawuf atau tariqun. Ila tariquna. Dan jalan kami ini. Ya. Maka dia tidak akan dah dapat makrifat yang sebenar. Ya. Sebab al-ilmu tariqul amal wal-amal tariqul ilmi. Dia juga pusing kan. Ilmu syariat dia tariqul amal. Nak jalan dia kena ada amal. Wal-amal pula tariqul ilmi. Amal pula jalan tu dapat ilmu. Terbalik pula. Amal mana tu? Riyadhah mujahadah. Jalan tarikat. Mau dia dapat ilmu, tapi ilmu kedua ke ilmu tadi. Ni ilmu mukasyafah. Yang tadi ilmu mudarasah. Ilmu belajar. Itu biasa. Kemudian ilmu tariqul marifah. Ilmu mana? Ilmu laduni itu. Tadi makrifat. Makrifat apa? Tarikul kashfi. Bila dapat makrifat, dia akan terbuka kashaf. Wal kashfu tarikul fana. Bila dapat nisab kashaf, terbuka rohani, bawa dia fana dengan Tuhan. Ya. Dia kata, anak fana, si fana. Kau dapat kashaf. Ya. Kau ada lalu jalan ilmu. Tapi kau fana apa itu? Kau fana itu benar angin. Hanya ada anak fana si fana. Kau tarik fana. Kau tak tahu. Susunan rangkaian fana pun tak kerti. Lepas tu kata fana, fana. Dia kan lepas tu sekejap fana, fana banyak. Nau kau fana. Ya, lepas tu kejar dunia macam nak mampu. Kata fana. Orang fana dunia tak ada dalam kalbi. Dan fana mana hilang. Hilang makhluk pada muka kan ni. Ha tu. Ya. Habis. Dia oleh Ta'ala dan akan ilmu yang mempusaki ilmu mukasyafah yang tiada diketahui akan dia oleh kebanyakan manusia. Banyak orang terlindung benda ni. Ya, sebab tu jangan pelik. Kalau ada ulama fiqah di bahar usul gini, jangan pelik. Sebab benda ni qadiman wa hadisan, dulu dan sampai sekarang. Sebab apa? Benda orang dapat, dia tak dapat. Sebab tu dia petikai biasa lah tu. Ya, tu perjalanan sudah ada lama dulu. Qadiman wa hadisan. Ya. Wallah ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Subhanakallahumma.
sediakan